Apa lagi nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Naura Faliha. Hari ini aku mau cobain makanan yang namanya itu fish in bambu barbecue atau ikan bakar dalam bambu. Dan aku penasaran banget nih rasanya kayak gimana, terus bentuknya kayak apa, soalnya ikannya itu dalam bambu gitu. Sebelum aku buka, kalian jangan lupa klik like dan subscribe juga. Oh iya, di sini juga ada cara untuk memotong bambu-bambunya. Jadi sekarang kita buka, aku udah gak sabar buat nyobainnya nih. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wah. Wow. Apa lagi nggak ada? Ini dia. Jadi ikan itu di dalam bambunya ini. Ini bambunya. Lumayan berat nih. Kita buka dulu ya plastiknya. Tuh. Wah. Di sini ada sambalnya juga nih. Langsung dibuka. Kita buka. Kita buka ya. Wah, bangunnya udah gosong begini teman-teman tuh. Tanahku. Kita buka aja. Bingung. Oke. Tangan aku. Coba kita buka ininya ya. Ini kayak bumbunya itu apa namanya? Keluar gitu. Bumbu ikannya. Sekarang aku mau minta tolong ayah aku buat potong bambunya pakai golok. Nah teman-teman, bambunya sudah terbelah nih. Kita buka ya. Wow. Kayaknya enak banget nih. Kita buka daunnya ya. Aduh. Nih, udah. Dari baunya aja udah enak banget nih, teman-teman. Rasanya kayak udah enak gitu. Dah. Enak banget kayaknya dari wanginya juga. Nah, sekarang aku mau coba makan. Teman-teman, enaknya makan ikan ini pakai nasi panas nih teman-teman. Aku mau ambil dulu ya nasi panasnya. Ah,
Oke, aku dengan sabar. Kita ambil ya ikannya. Wah. Bumbunya dulu deh. Ambil. Mana nih? Udah gak sabar banget ya. Tadi dari wanginya itu enak banget. Dah. Kita mulai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini dia. Nasi sama ikannya. Aku udah gak salah nyobain. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahin terus bumbunya. Dan ikannya ini pedas gitu. Bumbunya sih yang pedas, bukan ikannya. Bumbunya. Ternyata ini ikan patin, teman-teman. Pedasnya enak banget. Jempolnya dua. Kalian mau tahu, ini tuh harum, bahan harumnya tuh udah bikin kita ngiler. Terus agak pedes gitu. Kayak durinya. Pakai bumbu aja. Aduh. Teman-teman, awalnya itu pas aku cobain itu belum kerasa banget pedesnya. Pas terus-terusan makan tuh pedes banget, pedesnya tuh. Aku mau menunjukkan lah, pedes banget. Itu enak, 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 enak banget. Soalnya pedes, ini kesukaan aku banget pedesnya, tapi pedes banget. Terus rekomen dan jempolnya naik 2. Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga kalian suka. Ah iya, tapi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video aku. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's play and be kreatif. Dadah, sampai jumpa lagi.